Allahumma sil man wasalani waqta man qata'ani. Maka Allah berfirman, wa izzati la asilanna man wasalaki wa la aqta'anna man qata'aki. Kata rahim yang bergantung pada arasy Allah. Rahim ni makna silaturahim, hubungan kerabat. Dia berkata, ya Allah, engkau hubungkan orang yang menghubungi aku. Ya Allah, siapa yang mempertautkan silaturahim, engkau tautkan dia dengan kamu. Ya Allah, engkau putuskan hubungan dia dengan kau kerana dia putuskan aku. Maka Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagungan, akan kuhubungkan orang yang menghubungmu dan akan kuputuskan orang yang memutuskanmu. Maksudnya siapa yang putus silaturahim, Allah menjadikan amalannya tidak terangkat. Ini sampai dalam hadis yang sahih. Tentang kelebihan nisbu Syaban. Apa yang berlaku pada nisbu Syaban? Yaghfirullahu kulla khalqihi. Allah ampun semua dosa hamba ilal musyahin. Melainkan orang bergaduh. Orang bergaduh, putuskan silaturahim. Dan Allah berfirman kepada malaikat, Anziru hadaini hatta yastaliha. Yang ni diorang ni, kamu jangan hapus lagi dosa dia dengan aku sehingga dia berbaik diorang. Putuskan silaturahim. Dan yang paling teruk, putuskan silaturahim yang ada kerabat ni dekat, yang lebih dekat. Kalau yang sama-sama kita pun, tuan-tuan, sama-sama kawan, tak terangkat kebaikan kita. Dan juga menyebabkan Allah tak ampun dosa. Kan orang bergaduh tanpa sebab, Allah Ta'ala tak akan angkat kebajikan. Sebab tu kadang-kadang kita tanya, kenapa saya buat ibadat hati saya keras lagi? Sebab awak putuskan silaturahim, sehingga Allah tak sambung kawak dengan Allah Ta'ala. Saya dah berhati, saya pergi umrah, saya pergi haji, mengaji Quran, tapi hati macam keras lagi. Macam kalau cerita bab-bab neraka, cerita bab syurga, tak datang, zub tu tak datang. Kita mencari sebab, kita mesti cari sebab. Sebab kita tengok, yang ni saya ni okey, ni okey. Oh. Kita pun tengok adik-beradik. Orang adik-beradik tak lulus kita. Ziarah tak pernah telefon, tak pernah bagi duit. Haram tak pernah. Sebab kita cakap kita berkemampuan. Dan diminta tolong, kita buat ada. Buat ada. Kerana sebab kita benci sesuatu yang ada pada dia. Tentang yang kita benci-bencilah. Mudah-mudahan kita benci itu kerana Allah. Ya setengah ustaz, saya benci suku adik saya. Abang saya masjid pun malah pergi. Tuan-tuan, dalam Islam, itu bukan asas untuk kita beri orang pertolongan. Itu bukan asas. Dan kita beri pertolongan ini bukan berkait dengan mu kita pada dia, tapi tanggungjawab kita. Dia macam kita semayang. Tuan-tuan, ada waktu kita tak ada mu. Adakah tuan-tuan tak semayang? Semayang. Ada waktu memang lemah semangat. Dan kadang-kadang semalas puasa. Bulan Ramadan rasa malas. Tapi tak wajib puasa juga. Boleh berlekok, tahan lapar. Tapi wajib nak jumpa mak buat macam mana. Tak rasa manis tu. Buat juga. Demikian kita dalam melakukan, menyambung, membantu kerabat kita. Kadang-kadang memang mood kita tak welok ni. Tapi tuan-tuan buat sesuatu. Saat saya tak boleh bagi depan dia, rasa serabut tu. Tuan-tuan wakilkan melalui orang lain. Katakan tuan-tuan baik dengan Abang Long. Dengan Abang